Masuk negara orang minta simpati, bila dibenarkan menumpang, maka mulalah tunjuk besar kepala. Mungkin inilah antara sebab ketibaan warga Rohingya ini diusir oleh penduduk ketika mereka cuba masuk melalui salah sebuah pantai di sekitar Aceh, Indonesia. Mengikut maklumat, penduduk sekitar yang sedang beriadah di pantai tersebut telah dikejutkan dengan kemunculan kira-kira 250 orang warga Rohingya yang turun daripada sebuah kapal. Hasil soal siasat oleh penduduk, mereka mengakui warga Rohingya dan baru tiba daripada Myanmar serta mahu menetap di Indonesia. Bagi mengelakkan daripada diusir, kumpulan ini cuba menggunakan alasan kononnya mereka sedang kelaparan kerana tidak makan sepanjang perjalanan dan tiada tempat untuk berlindung. Sedangkan mengikut maklumat, negara Bangladesh telah menyediakan penempatan untuk mereka, namun warga Rohingya ini lebih memilih untuk tinggal di negara yang lain. Mungkin sudah cukup masak dengan hilah mereka, akhirnya penduduk setempat mula memberikan makanan sebelum mengarahkan mereka untuk naik semula ke kapal dan segera meninggalkan pantai tersebut. Penduduk di Indonesia bukannya tidak mahu menolong mereka, tetapi penduduk sudah mula muak dengan sikap biadab warga Rohingya yang dikatakan telah mula tunjuk besar kepala dan tidak menghormati rakyat tempatan apabila dibenarkan menumpang di negara tersebut.